Wali murid yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul melakukan suatu kegiatan sosialisasi tentang vaksinasi siswa SMP Negeri 1 Samarinda dan juga apa itu persiapan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini yang tercatat di layar saya itu 437, kemudian kemungkinan sebagian melalui Zoom. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti, putra-putrinya yang tidak mengikuti, nanti dapat informasi lebih lanjut dari hasil pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa putra-putri Bapak Ibu yang kelas 8, kelas 9, itu sudah 1,5 tahun tidak melakukan kegiatan tatap muka. Bagi kelas 7 sama sekali belum masuk ke lingkungan sekolah. Nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan rencana vaksinasi untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 yang berjumlah 1.037 siswa. Kelas 7, 8, 9 itu jumlahnya 1.037 siswa. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, suara saya mungkin agak serak. Saya memang baru saja isoman 14 hari. Ini lagi pemulihan ya. Kadang-kadang masih terasa pusing, kadang-kadang suara juga hilang itu ya. Jadi saya merasakan bagaimana kena penyakit COVID itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi maka kita harus kita jaga, putra-putri kita, Bapak Ibu guru tetap menjaga kesehatannya. Sebelum saya lanjut, saya scan ya, saya share. Apa sudah bisa masuk Pak Muhid? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Masuk ya. Ini saya muter. Ya, masih proses loading. Tidak masuk, Pak. Masuk, Pak. Sudah tinggal buka filenya aja, Pak. Ini Bapak masih posisi di jamboard ini. Ini sudah bisa. Oh, ketutup. Sudah. Sudah, Pak? Ya, oke. Sudah kelihatan, Pak. Tinggal di slideshow aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Suaranya, Pak, suaranya delay.
Delay, Pak Munir kena delay. Oh, terkeluar. Mohon mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Kami sedang menghubungi. Ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Pak Mulnya belum ada, copy break dulu. Santai sayang anak itu nak. Operator. Sudah, Pak. Sudah masuk lagi, Pak. Ya, siap. Sudah. Tinggal slide coba. Bapak Ibu, mohon maaf tadi terkeluar. Untuk menyemangatkan putra-putri kita, Bapak-Ibu sekalian, inilah YEL-YEL SMP Negeri 1 Samarinda. Saya ulangi, Spansa, we are the best, prestasi, yes. Yes, to... yes, yes. Sekali lagi, Spansa, we are the best, prestasi, yes, yes, yes. Juara pasti. Ini adalah Bapak Ibu untuk menyemangatkan putra-putri kita. Apabila dikatakan Pansa, dia mengatakan kami yang terbaik. Kalau dikatakan prestasi, iya, artinya dia adalah sebagai seorang siswa yang pembelajar, siswa yang religius, efektif, sosial, tangguh, amanah, sitik, inovatif. Kemudian juara pasti. Dengan demikian diharapkan putra-putri tetap memiliki semangat untuk belajar walaupun pembelajaran melalui daring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini acaranya adalah sosialisasi vaksinasi siswa SMP Negeri 1 Samarinda. Hilang lagi dia.
Itu yel-yel simpen negatif itu tahu kamu, Bes. Gangguan lagi, Pak? Iya. Yeah. Ya, Pak Muhyid. Ya, Pak Muhyid. Bulan bawa bintang menari, siring melangkah semua. Aman aman Mas. Saya malah sarapan nasi kuning Mas, bukan ngopi lagi. Iya Mas. Pinding. Halo. Tapi nanti kalau misalnya Mama Anu ada yang Anu ditanyakan, Mama nggak ngerti cara pencetnya. Iya.
Mungkin kalau Pak Mulya belum pulih, apa bisa diwakilkan dulu Pak? Kesian beliaunya nanti. Lihat dulu ada enggak susu bubuk. Ya berarti lagi dinyalain. Baby, you me. Sama good night. Good night. Good night. Antuk. Honey. Honey. Good night. Mom. 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 Ya banyak.
tampilkan semua bisa. Gitu sudah. Thank you.
Ya. Itu. Enggak usah Ibu anu Dian itu juga. Darmin. Lanjut suram. Lanjut. Lanjut ya. Udah. Makan dulu. Sudah bagus. Ayam goreng pakai cabai terserah. Bapak Ibu peserta mohon mematikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Ya, lanjut Pak Mul, lanjut. Jelas, suara jelas. File juga sudah tampil. Lancar Pak. Lancar Pak, lancar aja Pak. Itu dialami oleh siswa maupun oleh orang tua siswa. Yang dialami siswa itu salah satunya adalah dia tidak bisa menyelesaikan berbagai permasalahan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, kan tidak semuanya guru juga ya. Kemudian menghadapi yang dihadapi siswa tersebut juga kebingungan. Kemudian siswa secara psikologis dan perilaku itu ada perilaku-perilaku negatif dan gangguan psikologis kecil itu ya. Jadi individualnya itu lebih tinggi. Saya Bapak Ibu memiliki putra dan putri masih sekolah, yaitu satu di SMP 1 itu kelas 8, yang satu itu SMK. Yaitu lebih banyak komunikasinya dengan HP, kemudian kita harus perhatian betul. Maka Bapak Ibu di sini harus ada program khusus, yaitu tadi yang saya katakan pertama itu iman. Ada program pengawasan ke putra-putrinya. Jam sekian sampai jam sekian, misalkan kalau yang Islam baca Al-Quran, kemudian ikuti pembelajaran tugas-tugas dan seterusnya. Bahkan selama setahun di SMP 1, setahun setengah, pembelajaran selalu saya rubah-rubah strateginya. Kalau sebelumnya itu 11 kelas atau sekitar 352 mengikuti pembelajaran secara serentak diajar oleh satu guru, itu kurang komunikatif. Kemudian kita rubah pembelajarannya 2 kelas, 3 kelas, Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan saya harapkan lebih banyak membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi putra-putri Bapak Ibu, sehingga masalah-masalah itu dapat diatasi. Siswa tidak
terbebani dengan tugas-tugas yang banyak, bisa bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelajaran tatap muka ini juga arahan dari wali kota dan wakil wali kota, dan juga saya memperhatikan survei Bapak Ibu. Bapak Ibu telah dilakukan survei pada bulan Februari tahun yang lalu 2021, itu 88% dari orang tua siswa mengendaki pembelajaran tatap muka. Sisanya kurang setuju karena berkaitan dengan pandemi. Namun untuk kelas 7 yang sekarang belum dilakukan survei, dalam waktu dekat insya Allah akan dilakukan survei. Insya Allah akan lebih meningkat yang setuju, karena putra-putri Bapak Ibu sebelum kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan vaksin, ya, dilakukan vaksin baru pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kesiapan sekolah. Untuk tatap muka ini sekolah telah siap, baik fasilitas kesehatan telah disiapkan oleh sekolah, lingkungan sekolah telah dibersihkan, kemudian masker dan seterusnya, GTK dan seterusnya sudah disiapkan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Kemudian Bapak Ibu, setelah pembelajaran tatap muka ini semua telah siap, langkah selanjutnya seperti apa? Desainnya kayak seperti apa? Ada dua alternatif yang ditawarkan sekolah untuk pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama, alternatif pertama nih yang kita ambil, yaitu 50% siswa, 50% siswa dalam kelas itu masuk pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 10, ya. Pukul 7 sampai pukul 10. Artinya dalam kelas itu kan ada 32, berarti 16 siswa kelas 7, 8, 9 seluruhnya turun pagi pada waktu pukul 7 sampai pukul 10. Itu belajar selama 2 jam. Selama belajar 2 jam di sekolah itu tanpa istirahat, ya. Tidak ada istirahat, maka guru Bapak Ibu guru telah siap berada di ruangan kelasnya masing-masing untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, yaitu 7, 8, 9, maksud saya 2, 7 ya, 7, 8, 9, 2, 2 jam. Kemudian selanjutnya 50% kelas 7, 8, 9, itu berarti nomor urut 16 sampai nomor urut 32, kalau nomor urutnya seperti itu, masuk pukul 7 sampai 12. Ada selang 1 jam, ya. Jadi siswa kelas pagi itu masuk 2 jam, setelah itu beliau anak-anak itu keluar, anak-anak itu keluar lewat pintu 1, berangkat masuknya lewat pintu 2, keluarnya lewat pintu 1, kemudian setelah anak-anak itu habis pulang, baru sesi kedua siangnya jam 10 sampai pukul 12 itu anak yang nomor urut 16 sampai nomor urut 32. Dan ini setiap minggu akan bergantian, ya, bergantian. Yang sebelumnya masuk pagi masuk jam 10, yang sebelumnya masuk 10 masuk pagi. Di sana tidak ada istirahat, tidak ada kantin, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, ya. Tidak ada kegiatan, ini aturan dari pusat, tidak boleh ada kegiatan yang berkerumun. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, kalau cuma 2 jam, bagaimana, apakah saya boleh menunggu di sekolah? Kalau menunggu akan menimbulkan kerumunan baru, ya. Dan siswa SMP Negeri 1 sebagian besar mayoritas tinggalnya berada di lingkungan sekolah, ya. 80% itu berada di Jalan Juanda, Jalan Wahab Saharani, kemudian di Air Hitam ini, kemudian Marta Dinata, hanya berada di lingkungan itu. Sedikit sekali siswa yang berada di luar, ya. Sedikit sekali berada siswa di luar karena kita menggunakan basis zonasi. 2 jam itu cukup lama, ya, pembelajaran efektif 2 jam berarti 2 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran adalah 1 jam 2 jam pelajaran setiap mata pelajaran. Karena 2 jam pelajaran 1 jamnya itu hanya 30 menit, 30 menit berarti 1 jam, 2 jam berarti 2 mata pelajaran seperti sekarang. Pembelajarannya tidak
apa itu sekencang seperti situasi normal Bapak Ibu. Karena situasi COVID, yang penting bagaimana siswa itu bisa bahagia, mengatasi masalah, ketemu dengan teman-temannya, tapi tetap menjaga menjaga jarak ya, tetap menjaga menjaga jarak. Itu alternatif yang pertama, itu yang kita pilih. Alternatif yang kedua itu 50% kelas 7 masuk sesi 1, kemudian 50% masuk sesi 2, kelas 8-9 tetap online. Minggu keduanya ganti, kelas 8-nya masuk, kelas 7 dan kelas 9-nya itu apa itu online. Hari ketiga selanjutnya diganti, yang masuk adalah kelas 9, kemudian kelas 7, kelas 8-nya ada online. Dan ini alternatif kedua ini sangat merepotkan ya. Sangat merepotkan Bapak Ibu guru dan juga merepotkan siswa. Jadi kita lebih nanti pada alternatif yang pertama, cuma waktunya saja kemungkinan akan bisa bergeser, bisa saja jam 7.15 atau jam yang sesi keduanya jam 10.15 dan seterusnya. Ini berkaitan waktu, tapi waktunya tetap tetap 2 jam. Jadi itu Bapak Ibu berkaitan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka. Tadi lupa ya, untuk pakaian pada waktu vaksin itu apa? Pada waktu vaksin pakaiannya pakaian biru putih saja ya. Kalau biru putih itu memiliki semua ya. Pakaian biru putih untuk mengikuti vaksin pada hari hari Kamis itu biru, pakaian biru putih supaya seragam. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf karena banyaknya gangguan jaringan dan juga suara saya tidak begitu normal, mungkin agak ini ya, serak-serak karena belum sehat penuh. Insya Allah untuk PowerPoint-nya nanti di-share aja di grup paguyuban orang tua siswa, sehingga Bapak Ibu apa-apa yang harus dilakukan itu mengetahuinya. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mul, mau nanya. Pak, ini ada sesi tanya jawab enggak, Pak? Silahkan, Bu. Langsung ya Pak, coba kami yang nanya duluan. Ya silakan. Ya silakan. Ya, silakan. Ya, ini kan berhubung liburnya ini kan sudah lama banget, jadi untuk besok hari Kamis itu kan pakai seragamnya biru sama putih. Nah, anak-anak itu sekarang kan berat badannya sudah berubah nih Pak. Waktu-waktu itu 30, sekarang udah 50. Jadi kami bisa membeli seragam lagi kira-kira kapan ya Pak, misalnya kita ke sekolahan gitu, apakah sekarang misalnya atau hari Senin itu tersedia ya kira-kira di sekolahan? Terima kasih. Untuk seragam putih biru itu sekolah itu tidak ada Bapak Ibu ya. Seragam putih biru itu adanya ada di toko-toko, di sekolah itu hanya menyediakan seragam khusus ya, seragam olahraga, seragam apa itu namanya, batik itu. Itu untuk kelas 7 mulai hari Senin itu sudah ada jadwalnya, kelas 7 itu bergiliran. Bapak Ibu yang memerlukan silahkan nanti akan di-share. Untuk kelas 8 dan kelas 9 sekolah sejak dulu tidak menjual pakaian biru dan putih ya, tidak menjual pakaian biru dan putih. Nanti kan ada yang bertanya, Mama Gading juga mau tanya. Mudah-mudahan sebagian besar masih muat Pak ya. Nah, maksud kami juga Pak Mul, maksud kami yang termasuk yang lain sudah tidak muat semua. Jadi selain biru tadi kami kan harus pembeli juga yang batik segala macam Pak. Jadi gitu. Ya itu nanti di sekolah itu ada dijadwalkan terutama untuk kelas 7 ya. Untuk selanjutnya akan digilir.
Jadi fleksibel aja Bapak Ibu. Kalau memang pas yang tidak muat itu ya pakai seragam yang lain ya, yang muat. Tapi harapannya pakai biru putih itu. Karena jangan pakai dibebas. Kalau pakai bebas kita nggak tahu nanti. Karena kita, hampir 2 tahun kita nggak ketemu siswanya Bu. Kita nggak tahu ciri-cirinya itu. Ini ganti seragam nih Pak Mul ceritanya. Ukurannya sudah. Oke Pak, saya giliran kedua bisa tanya ya Pak ya, silakan, Pak Mul ya. Silakan. Ya, ini menyangkut. Saya giliran ketiga. Saya ini menyangkut persoalan teknis anu Pak, vaksin. Tadi saya lihat ada alternatif pertama dan alternatif kedua. Saya mendukung alternatif pertama Pak, dan saya pikir kita satu semestri dengan Pak Kepala Sekolah tadi yang saya lihat cenderung ke alternatif pertama. Memang setelah saya pelajari lebih efektif efisien di alternatif pertama, Pak. Kedua, dalam konteks teknis vaksin tanggal 7, 8, dan 9 ya, Pak ya. Kemudian kita dengan jumlah seribuan lebih divaksin pada saat itu memang pada akhirnya membutuhkan waktu paling tidak cukup panjang ya, Pak. Nah, mengenai kan kita harus daftar itu nanti ya Pak ya, bagaimana caranya, apakah kita berada di tanggal 7 jam sekian ataukah tanggal 8 jam sekian ataukah tanggal 9 jam sekian, ini bagaimana Pak agar tidak terjadi penumpukan pada saat menunggu vaksin itu Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu vaksinnya, mohon apakah dapat info Pak, apakah Sinovac, apakah Moderna, ataukah AstraZeneca itu Pak, di antara tiga vaksin itu. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir, seandainya pada tanggal 7, 8, 9 itu siswa yang sakit kan, sakit lah Pak ya, artinya sakit non-COVID Pak, sakit non-COVID, entah demam, entah apapun, berarti pada saat pembukaan itu apakah tetap diizinkan untuk bisa ke sekolah Pak. Ingat dia pada saat itu tidak vaksin Pak. Belum vaksin karena sakit pada tanggal vaksinasi Pak. Mohon penjelasan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Yang pertama saya yang meluruskan ini. Bukan tanggal 7, 8, 9 Pak. Vaksinnya tanggal 9 hari Kamis. Ya. Satu hari ya Pak Satu ya? Satu hari ya. Tanggal 9 hari Kamis. Untuk lebih teknisnya nanti Bapak Ibu akan ada jadwal ya. Nama-nama siswa itu sudah saya setor ke Dinas Kesehatan, juga ada di saya. Nanti Bapak Ibu akan absen, misalkan kelas 7A namanya ini sudah ada nama siswanya semua, sehingga di nanti dalam waktu sebelum pelaksanaan vaksin jadwal itu akan di-share kepada orang tua siswa sehingga mengetahui kalau waktunya siang ya tidak perlu datang pagi gitu ya. Sehingga di sana tidak menumpuk dan juga kita tetap pakai prokes kesehatan. Mungkin gedung itu ya kita isi berapa ratus saja ya dari kursinya itu sehingga kita berjarak tetap berjarak. Di luar juga ada petugas khusus yang mengatur itu secara teknis insya Allah kita siapkan. Kemudian yang kelas 7, 8, 9 tadi itu tatap muka Pak, bukan vaksinnya. Kalau vaksinnya satu hari, tapi kalau untuk pembelajaran tatap muka, alternatif pertama tadi supaya siswa itu bersemangat ya, siswa itu bersemangat. Berkaitan dengan siswa bagaimana, anak saya Pak ini belum vaksin ini, apa boleh mengikuti pembelajaran tatap muka? Untuk sementara mungkin tidak perlu ikut tatap muka dulu. Menunggu vaksin selanjutnya, informasi nanti sekolah akan berkoordinasi bagi siswa yang belum vaksin tersebut kapan lagi dijadwalkan untuk siswa tersebut divaksin oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua lebih merasa aman. Tetap ada daring nih Pak, dua arah nih Pak. Ya. Pembelajaran Bapak Ibu, terutama kelas 8, kelas 9 itu sebenarnya tidak perlu repot. Misalkan pada waktu sakit itu video pembelajaran selama setahun setengah itu Bapak Ibu bisa download Bapak Ibu ya. Video pembelajaran di website SMP 1 terutama kelas 8 dan kelas 9 itu sebelum pembelajaran dengan Bapak Ibu guru, video-video pembelajaran tahun yang lalu
setahun setengah itu ada. Itu ada 200 video pembelajaran. Jadi putra-putrinya bisa belajar di sana, Bapak Ibu ya. Belajar di situ ya, bisa belajar di apa itu? Yang ada di situ. Mungkin nanti memang akan blended Bapak Ibu ya. Tugasnya melalui daring, melalui Google Classroom atau ke yang lainnya, tapi pembelajarannya tatap muka. Bagi yang sakit ya, sementara mungkin pakai video pembelajaran yang ada materinya tidak berubah. Khususnya kalau kelas 7 berbeda, karena kelas 7 memakai kurikulum sekolah penggerak, dan insya Allah dalam minggu ini bukunya akan dibagikan. Ini belum datang nih, kalau bukunya datang insya Allah langsung kita bagikan untuk buku kelas 7. Bapak Ibu tidak perlu beli buku, karena buku-buku itu akan dipinjami dari sekolah, dan sekolah tidak pernah menjual buku memang. Selama saya jadi kepala sekolah tidak pernah menjual buku. Kalau ada yang menjual Bapak Ibu harus melaporkan ya, karena buku yang dipakai adalah sudah jelas. Untuk apa Pak, vaksinnya tadi, vaksin ya, khusus siswa tadi yang telah Bapak sebutkan Sinovac ya Pak ya, yang yang dipakai untuk khusus untuk siswa memang itu ya. yang informasi aja, tapi untuk informasi rincinya kalau berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu tanya saya tidak paham. Mungkin Dokter Osa akan lebih paham. Dokter Osa agak ikut. Jadi intinya beliau menerangkan. Ya. Jadi Pak Kapsek, intinya kalau dia tidak divaksin pada tanggal 9 tersebut ya Pak ya. Tanggal 9 ya Pak ya. Tanggal 9, Pak. Ya. Maka dia berikutnya tidak boleh sekolah tatap muka. Sementara itu nanti sekolah akan tatap muka. Kalau seandainya ada bukti Pak, misalnya kebetulan di puskesmas saya ini kan katakanlah di Sempaja ada asalkan ada bukti bahwa dia vaksin kan tidak harus di SMP 1 ya Pak ya. Kalau dia sudah vaksin, Bapak Ibu yang sudah divaksin pertama, ya tidak vaksin lagi di hari hari Kamis ini Bapak Ibu. Ini kan belum terdata ya. Jadi saya menyampaikan secara umum, nanti akan mungkin melalui wali kelas didata siapa yang telah vaksin. Karena ada sudah orang tua laporan, karena dia pergi ke Jawa, dia pernah vaksin. Nah, apakah vaksin pertama kedua ini harus sama? Ya menurut saya mungkin sama ya. Mungkin. Cuma saya tidak mau berani menjelaskan karena memang bukan keahlian saya itu. Gitu, Bapak Ibu. Saya yakin memang sudah ada yang sudah vaksin, Pak. Karena ada yang bepergian ke luar daerah. Ya, artinya kalau memang dia tidak divaksin, tidak diperkenankan sekolah tatap muka, begitulah Pak ya. Ya, artinya dia tetap di rumah, tetap di rumah dan belajar entah lewat video itu tadi. Atau apakah ini juga terkonek dengan dua sistem Pak? Artinya pada saat di kelas itu pembelajaran kelas tatap muka, itu terakses juga di daring Pak? Sementara tidak Pak. Tidak dibuat seperti itu. Kalau seperti itu maka saya harus memerlukan 33 ruangan pagi sore as online. Nah, ini kalau dua seperti kemungkinan siswa ada yang milih tidak mau turun ke sekolah, ada yang milih hanya daring saja, itu akan merepotkan kami yang ada di lapangan itu. Kalau memang ada alasan tertentu karena sakit, selain ada video pembelajaran, tugas-tugasnya akan di-share ke siswa yang bersangkutan, Pak. Insya Allah, Pak. Akan difasilitasi seperti itu. Karena itu kan kasus tertentu aja, Pak. Tidak semuanya. Iya, betul, Pak. Iya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Numpang bertanya, Pak. Silakan, Pak. Siapa ini, Pak? Saya mau tanya, Pak. Saya mau numpang bertanya, Pak. Sebutkan, Pak, nama dari mana, Pak? Pak, terima kasih sebelumnya, Pak Kepala Sekolah. Perkenalkan, saya Ruby, salah satu orang tua wali murid kelas 7. Pertama-tama Pak, saya sangat mengapresiasi SMP 1 menjadi salah satu contoh selain SMP 22 dan 36 itu Pak. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan Pak, yang pertama untuk teknis di lapangannya Pak, itu kan rencananya di tanggal 9. Di tanggal 9 Pak ya, di satu hari itu Pak ya, seluruh siswa akan divaksin Pak ya. Benar Pak ya? Betul, betul. Pak, boleh sedikit saran nggak Pak? Kan hampir berapa siswa itu Pak? Kurang lebih di atas 500 siswa Pak ya, dalam satu hari itu ya.
kalau boleh saran Pak, teknik di lapangannya biar tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu banyak Pak, karena kan ini kan rata-rata anak-anak, takutnya dikhawatirkan ya, apakah kita tahu kan ada yang terjangkit. Sudah dijelaskan tadi Pak di depan di awal. Ya, ya sebentar Mbak, ini saya belum selesai ini. Nah ya kan, karena saya selaku orang tua murid juga harus clear ya. Nah terus di lapangannya seperti apa, mungkin dibuat seperti apa. Yang kedua untuk vaksinnya sendiri, di lapangan kan kebanyakan untuk vaksin Sinovac sendiri banyak gejala-gejala yang timbul. Ini mohon maaf Pak ya, bahkan rekomendasi dari pihak tenaga kesehatan atau rekomendasi lah dari teman-teman itu kalau bisa menggunakan vaksin Moderna. Kalaupun harus berbayar Pak, mungkin kita lebih baik mengeluarkan dana sedikit atau istilahnya gotong royong, seperti yang dilakukan Astra itu Pak, istilahnya vaksin gotong royong. Nah dia berbayar itu Pak sebenarnya. Nah tapi aman buat anak-anak kita. Maaf Bu ya, saya sedikit jelaskan Bu biar clear, karena ini menyangkut anak ya Bu ya. Kalau kita yang dewasa mungkin punya daya tahan tubuh yang lebih, tapi kalau buat anak-anak mending kita safe di depan daripada kecewa di belakang ya kan. Iya benar. Nah, jadi mohon maaf Bu biar clear. Jadi bukan saya mengulang, tapi saya biar teknisnya di lapangan, karena kebanyakan di lapangannya itu menumpuk Bu. Bayangkan dalam satu hari itu dilakukan dalam satu hari. Itu logikanya kita ngatur anak-anak itu nggak semudah ini. Nah kalau saran saya dibuat berjeda waktunya. Mungkin untuk kelas sekian, dijeda. Tapi dalam satu hari itu juga. Yang tidak datang di jam segitu, udah putus gitu. Nah, jadi biar juga... Waktu, Pak, ya, sudah dijelaskan di awal itu. Ya, sama mengenai vaksinnya tadi itu. Ya, Pak, ya. Nah, tapi saya sangat-sangat bangga lah, Pak. Ibaratnya bisa jadi salah satu contoh dari ini. Dari, apa... Jadi cuma dasarnya aja Pak, kenapa harus SMP 1, 22, dan 36 menjadi contoh? Karena pada saat sudah divaksin, kan itu tidak langsung turun, ya kan? Tidak langsung turun, menunggu instruksi lagi sekitar 2-3 bulan. Nah mungkin itu aja Pak, dasarnya SMP 1, 22, 36 menjadi contoh. Karena setahu saya, secara peringkat itu, sekolah secara peringkat itu ada 3. SMP 1, SMP 2, dan MTS. Sinovac Pak yang aman untuk anak-anak. Memang sesuai batasan usianya memang harus ngikutin Sinovac. Kalau Moderna sama AstraZeneca justru efeknya lebih besar. Terima kasih. Ya, Bapak-Ibu, saya mau menjawab dari Bapak tadi. Bapak tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa tanggal 9 itu akan dijadwal. Dari kelas 7A, B, C itu akan terjadwal, maka itu saya harus lebih koordinasi lebih lanjut dengan putus, Pak Mul. Koordinasi. Putus, Mas Alam. Ya. Pak Muhyid, tolong dihandle Pak Mul. Saya jelaskan kembali, Bapak Ibu. Bahwa tanggal 9 itu akan dijadwal, informasinya akan di-share kemudian. Saya bisa aja jadwal mulai dari sekarang, tapi saya harus melihat dulu petugasnya seberapa banyak. Ya, kalau petugasnya banyak, otomatis kan beda lagi. Petugasnya informasi ada 10 yang mau vaksin, itu informasi pertama. Apakah akan berubah? Apakah 10 atau ke 20, maka kita akan menyesuaikan jadwalnya. Kalau daftar nama-nama anak sudah ada Bapak Ibu, nanti tinggal nge-share anak ini ada sesi pertama jam sekian. Dan ini perkiraan jam sekian. Sehingga di sana ada jedanya, selama satu hari itu ada jedanya. Sebelum masuk ke ruangan vaksin gedung utama, maka ada di luar itu ada petugas khusus yang mengetes masalah suhu badannya, jaga jarak itu dari Bapak Ibu guru sudah terbiasa seperti menjaga itu, dan juga pengalaman kemarin di SMP Negeri 22 ya, SMP berapa itu? SMP berapa itu ya? SMP
22. SMP 22 itu lebih banyak dibandingkan SMP 1 ya, lebih banyak. Sana 1196. SMP 1 sama-sama 33 kelas, tapi siswa SMP 1 lebih sedikit karena memang siswa SMP 1 rata-rata 32 siswa saja ya. Bahkan ada yang kurang dari 32 sehingga pembelajarannya bisa maksimal. Berkaitan dengan vaksin, saya tidak ada kewenangan harus pakai vaksin A, vaksin B, vaksin C, karena itu sudah ditentukan oleh pemerintah kota dan kita tinggal menerima. Memang setiap vaksin ada keunggulan dan kekurangannya, dan untuk Sinovac itu bilangnya memang untuk khusus untuk anak-anak itu ya, yang ahlinya yang bisa itu Pak, saya tidak akan menerangkan itu. Kalau dasar menentukan SMP 1, SMP 2, sebenarnya hampir semua sekolah tanggal 17 pada bulan Juli itu semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada waktu belum ada PPKM. Karena semua sudah disurvei, semua sudah alat-alat kesehatan sudah dipenuhi. Namun karena ada PPKM, maka itu semua mundur sehingga ditentukanlah beberapa sekolah, terutama sekolah yang ada juga di pinggir SMP 1, termasuk sekolah yang ada di pinggir ya, sekolah ada di pinggir kota dibandingkan yang ini. Bahkan 85 itu ada juga sekolah di kota, SMP 10 dan SMP 34. Kita termasuk sekolah di pinggir. Pertimbangannya karena kesiapan sekolah, baik GTK-nya maupun perangkatnya, dan berdasarkan survei-survei yang kita lakukan. Jadi itu Pak ya, sementara. Jadi kalau vaksin mungkin saya tidak bisa harus pakai ini, terus bayar malah memberatkan orang tua, kita akan repot. Nanti mungkin ada surat-surat kesediaan Bapak Ibu putra-putrinya untuk divaksin, itu akan ada apa itu surat akan dikirim secara online kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanda tangani, sehingga pada waktu tanggal 9 itu kita betul-betul sudah siap ya, betul-betul sudah siap. Insya Allah kita optimis saja Pak, insya Allah kita optimis sama-sama untuk tujuan putra-putri kita ya, semua untuk tujuan putra-putri kita, baik daring maupun tatap muka, ada positif dan negatifnya, dan kita harus fokus ke putra-putri kita yang tadi saya katakan, iman, imun, dan aman. Ada tiga hal itu yang harus kita jaga. Saya kira itu ya. Bapak Ibu ya. Pak, mungkin Pak satu lagi boleh saya Pak, saya dulu, tentang screening boleh dijelaskan Pak, yang dimasukkan namanya siapa, nama anak kah, apa nama orang tua Pak, tentang screening? Iya benar itu Pak. Pak. Sebentar Pak, saya yang bertanya tadi. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama, jadi mengenai teknisnya di lapangan tadi itu kan akan diupdate sebelumnya, ya kan? Yang mudah-mudahan lah 2-3 hari sebelum hari hanya sudah terupdate Pak ya. Nah dan dipastikan juga tenaga apa, kesehatannya itu seperti apa. Terus mengenai yang untuk vaksinnya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya, saya sih sangat mendukung vaksinasi ini, ya kan. Cuma di saya sendiri, mohon maaf Pak, secara pribadi saya sendiri Pak ya, kita tidak ada merasa diberatkan atau seperti apa. Kalau memang vaksinnya itu benar-benar, mohon maaf nih Pak, karena kan saya banyak dapat info juga teman-teman yang sudah vaksin dan belum, ya kan. Nah, kita sebagai orang tua kan mengatur Pak, vaksin apa yang dipakai, ya kan Pak. Kalau memang harus berbayar, ya mohon maaf Pak, mending kita berbayar. Saya pribadi Pak ya, mohon maaf sebelumnya orang tua yang lain, mohon maaf sebelumnya. Kita tidak mungkin tidak keberatan. Maaf Pak, bayaran kopaknya itu 2.400.000. Enggak usah anu protes di situ. Vaksin aja Bapak Ibu, bergantian Bapak Ibu. Mungkin satu nanti satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya banyak ngomong ini enggak tahan Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Selesaikan dulu satu Bu, bapaknya selesaikan dulu ngomongnya bapaknya itu. Iya benar. Ya sudah, saya cukup aja. Mungkin karena saya, mohon maaf Pak, saya mau di-save anak saya di depan, ya kan, daripada saya kecewa, ya kan. Karena, mohon maaf Pak, banyak teman-teman saya yang di kantor itu vaksin di luar aja Pak. Vaksin di luar. Iya Pak, itu vaksin di luar aja Pak.
Iya, yang tidak mau vaksin di sekolah. Vaksin di luar nggak kecewa, Pak. Pemerintah lebih paham, Pak. Jadi nanti orang tua, gelisah semuanya, Pak. Jadi, Bapak Ibu, ya tadi dari Bapak ini memberikan beberapa saran, ya. Yang saran pertama sudah saya jawab untuk berkaitan vaksin, mungkin kalau putra-putrinya keberatan dengan vaksin itu, ya bisa saja dengan membayar di luar, karena memang sekolah tidak mungkin akan menyediakan yang beraneka ragam itu, karena kita hanya sebagai UPT, pelaksana teknis di lapangan, siswanya divaksin aja saya sudah syukur alhamdulillah, apa itu berarti ada penambahan imunnya. Beda pendapat itu hal yang wajar, Bapak Ibu, bukan berarti beda pendapat itu bermusuhan dengan kita, tidak. Jadi mungkin kehati-hatiannya, saya menghargai hal yang berbeda itu wajar. Jangankan dengan orang lain, kita cetakannya sama, Bapak Ibunya sama, anaknya berbeda kelakuan dan karakternya gitu. Jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan Bapak, memahami apa yang disampaikan Ibu sekalian, ya, insya Allah saran-saran dari Bapak Ibu akan kami tindak lanjuti. Kemudian saya lebih koordinasi terus ke Dinas Kesehatan yang melaksanakan vaksin secara teknis. Insya Allah nama-nama jadwal akan segera kita edarkan setelah ada kepastian, tidak ada perubahan jadwal, tidak ada perubahan waktu itu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, untuk sementara nanti kalau ada yang tanya lagi lewat chat aja lah, lewat WA saja, lewat jawab. Kalau berkaitan dengan kesehatan, ya saya banyak tidak bisa jawabnya, bukan ahlinya. Tapi kalau berkaitan dengan pendidikan, insya Allah kami akan bisa menjawab. Saya kira itu Bapak Ibu. Dan saya mohon Pak, sangat banyak masalahnya sudah cukup rasanya saya juga tidak bisa banyak ini berbicara Bapak Ibu. Kalau banyak aktivitas kepala saya itu karena masih pusing juga Bapak Ibu ya. Masih saya pusing. Mestinya tidak selalu kepala sekolah yang menjawab. Maaf Pak, mau tanya mengenai kelengkapan vaksin, apakah perlu membawa fotokopi kartu keluarga seperti di puskesmas? Pakai baju biru, putih aja cukup Bapak, pakai baju cukup. Nanti di chat datang ke sekolah Bapak Ibu ya. Cukup datang ke sekolah karena itu sudah teknis. Kalau sudah teknis itu apa itu urusannya Dinas Kesehatan, bukan urusan saya nanti teknis pelaksanaan di lapangan. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di WA apa ini Pak? Waalaikumsalam. Setuju Pak. Waalaikumsalam. Semoga sehat. Ya, terima kasih Pak. Semoga sehat Pak. Hanya Pak. Terima kasih yang sangat sehat Pak. Baik. Seharusnya pemaparannya lebih panjang lagi kalau nggak tahan kelas sekolahnya. Semua pertanyaan. Sekian sosialisasi. Sekian sosialisasi hari ini. Semoga berjalan sesuai dengan rencana. Mohon Bapak Ibu dan anak sekalian tetap menjaga kesehatan. Dan kami dari segenap panitia memohon maaf apabila terjadi ada kekurangan selama sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chatnya ke WA-nya.